Into the night. Tell me the truth. Bring it with you. Uh -huh. Come to the shore. Down for more. Feel the love. Feel the love. -oh -oh. You can see me happy. kabar kepada teman-teman media, tech reviewer dan juga seluruh Huawei fans yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Terima kasih ya telah bergabung bersama dengan kami pada rangkaian acara Peluncuran Huawei MateBook 14S dan Huawei Nova 9. Semoga seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan kali ini dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Perkenalkan, teman-teman, ada saya, Nia Elvira, yang akan memandu acara peluncuran hari ini dari awal hingga akhir nanti. Semoga teman-teman media, tech reviewer dan juga semua Huawei fans akan mendapatkan informasi yang super detail. Gak cuma satu, tapi dua produk terbaru dari Huawei untuk menyambut penghujung tahun ini. Wow! Dan tentunya untuk memulai acara kita pada kesempatan hari ini, berikut telah hadir bersama kita semua di sini sebuah wajah yang tidak asing lagi. Yaitu Bapak Patrick Ru selaku Country Director dari Huawei CBG Indonesia kepada Bapak Kru, kami Good afternoon to all Huawei fans, our respected partners, and our beloved media friends. Welcome to our new launching event. It's an honor for me to be able to meet all of you virtually again. To ensure this market can always try our new technology as early as possible, today we will launch four products one smartphone, two laptop and one smartwatch. With a new product, Huawei aims to enable consumers to connect with people more effectively, work more efficiently and live more intelligently. Last October, we have launched three products in regional level, including Huawei Watch GD3, Huawei Nova 9. And the Huawei midbook 14s. Within t only two weeks from the regional launch, we launched the Huawei Watch GT3 in Indonesian market. Just assume our commitment to bring the new product to local market. I need to appreciate your support because Huawei Watch GT3 received very good feedback from Indonesian market to meet the high demand of Huawei wearables, we add one more model today, the Huawei Watch GT Runner, that can provide more in-depth data analysis for professional runners. We've been working on strengthening our 1 plus 8 plus N strategy to create a seamless AI life appearance for our consumers. Today, I will talk about the one, the main device, smartphone, has always been the core of strategy. Indonesia consumers have been waiting for new Huawei smartphone since last year, and we are proudly announced that today we bring the new Nova to Indonesia. Huawei Nova 9, our mid-range hero smartphone, comes with a flagship camera. They carry the similar camera sensor with our P Series smartphone. We understand that the user loves to impress themselves with picture and to help them take the best shot. We bring Huawei Nova 9 with flagship camera technology within a budget. Huawei MidBook 14 and 14S, within its price point, are one of the complete package R2book and catch all the important technology and features. Performing very well with Intel 11th gen inside a slim and compact body. Midbook 14 and 14S are powerhouse that can handle in ten intensive tasks and giving you the best possibility. Moreover, we will choose many channels options for our consumers to purchase these products through offline and online. Consumers can purchase through Huawei Appearance stores and airphone stores nationwide. Meanwhile, for online purchase, consumers can order through JDID, Shopee, Blibli, Ladada, and Tokopedia. Let's stay tuned. For the product presentation and the witness, how Huawei bring our vision to life. Hope you enjoy this afternoon with us. Thank you. Terima kasih banyak atas sambutannya Bapak Patrick Lu selaku Country Director dari Huawei CBG Indonesia. Wow, luar biasa sekali teman-teman. Ya Ternyata Huawei dari tahun ke tahun selalu mempertahankan komitmennya dalam menyediakan teknologi serta terus berinovasi untuk dapat mendukung produktivitas penggunanya. Artinya, Huawei akan terus mengembangkan produk berdasarkan kebutuhan pasar dan juga kebutuhan konsumen, yaitu saya dan pastinya seluruh Huawei fans yang hadir pada kesempatan kali ini, seperti hari ini, teman-teman Huawei menghadirkan dua produk sekaligus menjelang akhir tahun, dan pastinya produk ini adalah produk yang kita semua gunakan setiap harinya. Ada apa aja? Ada smartphone dan juga laptop saya jadi makin penasaran nih. Dan pastinya teman-teman di sini semuanya ya, teman-teman media, tech reviewer, dan juga Huawei fans juga makin penasaran. Dan kita akan langsung saja nih bertemu dengan Bapak Edi Supartono selaku training director dari Huawei CBG Indonesia yang selalu setia menemani kita di setiap acara peluncuran. Yang pertama akan langsung dijelaskan oleh Pak Edi Supartono yaitu produk laptop yang sangat menarik yaitu MateBook 14S. Teman-teman semuanya pasti udah kerap dong dengan Laptop Huawei sendiri. Nah, yang satu ini pastinya super spesial. Bahkan ini adalah laptop premium yang tentunya hadir dengan beragam fitur inovatif dari Huawei. Pastinya nggak sabar kan? Langsung saja kita simak bersama pemaparan dari Pak Edi Supartono. Halo, para Huawei fans, rekan media tech reviewer di seluruh Indonesia. Senang sekali bisa bertemu pada hari ini di hari peluncuran produk Huawei terbaru. Dan kali ini, kami tidak hanya meluncurkan satu produk, melainkan empat produk dari tiga produk kategori. Oke, langsung saja menuju ke produk yang pertama, yaitu Huawei MateBook 14S. Huawei MateBook 14S memiliki desain yang baru dengan tampilan yang luar biasa dan kesan mewahnya. Disemat dengan warna space gray membuat tampilannya menjadi jauh lebih memikat lagi dan tentunya memiliki desain kamera 720 pixel HD dengan layanan fitur yang mendukung face unlock. Tidak hanya face unlock tetapi juga memiliki kamera infrared tentunya. Huawei MateBook 14S ini juga memiliki bezel yang sangat tipis dengan terletak di bagian atas sebagai kamera infrared dan rasio screen to body 90%. Memiliki resolusi 2520 x 1680 dan rasio 3 banding 2 membuat produktivitas menjadi jauh lebih baik lagi pada Huawei MateBook 14s. Dengan refresh rate 90Hz, Membuat layar tampilan menonton video 1080 menjadi jauh lebih halus lagi pada Huawei MateBook 14S, dan tentunya tidak lupa dengan perlindungan UV lain-lain, low blue light certification, dan juga anti-frical, yang membuat tampilan di Huawei MateBook 14S menjadi jauh lebih nyaman di mata penggunanya. Tentunya, ya, itu dari sisi display, Huawei MateBook 14S dengan tampilan full view display. High Resolution 2520 kali 1680 refresh Rate hingga 90 Hz, kemudian sertifikasi Low Blue Light, dan juga 100% sRGB yang dilengkapi dengan 1,7 miliar juta warna dan juga 10 poin precision untuk layar sentuhnya. Nah bagaimana dari sisi performancenya? Berbicara mengenai performance, Huawei MateBook 14S juga memiliki upgrade yang luar biasa. Yang pertama, kita berbicara mengenai prosesor, tentunya dengan menggunakan performance mode. Huawei MateBook 14S memiliki 45W TDP atau Thermal Design Power yang membuat heat dissipation ataupun penghilang panasnya menjadi jauh lebih ringan lagi. Dan tentunya dengan menggunakan Intel Core H series up to Core i7 dan juga menggunakan integrated graphic Intel Iris X membuat Huawei MateBook 14S menjadi pilihan tepat bagi para pengguna yang mengutamakan performance. Huawei MateBook 14S dengan upgrade pada Huawei Shark Fin-nya 16% lebih tinggi dan juga 25% sistem airflow yang jauh lebih baik membuat heat dissipation-nya menjadi jauh lebih cepat sehingga penggunaan high performance pun tidak akan membuat Huawei MateBook 14S menjadi overheat. Daya tahan baterai yang menjadi salah satu keunggulan utamanya juga bertahan sangat lama. Untuk penyetelan video lokal 1080 pixel bertahan hingga 13 jam dan pengisiannya pun juga sangat cepat, dengan 15 menit pengisian bisa bertahan sampai dengan 3 jam untuk bekerja di kantor. Ya, selain dari sisi performa kualitasnya, juga memiliki performa Quad Speaker. Dengan dua, dua tweeter dan dua bass yang membuat Huawei Sound menjadi jauh lebih istimewa lagi. Huawei MateBook 14S 30% sound field widening, sehingga untuk suara-suara yang detail menjadi jauh lebih luas lagi. Huawei MateBook 14S memiliki personal voice enhancement, artinya jika kita menggunakan MateBook 14S untuk penggunaan meeting ataupun penggunaan mikrofon. Suara pada si pengguna akan menjadi fokus utama dari Huawei MateBook 14S. Sehingga suara background tidak akan mengganggu ketika kita melakukan meeting, baik itu di outdoor ataupun di tempat-tempat yang tidak senyap. Bagaimana dengan pengetikannya? Tentu saja pengalaman pengetikan juga menjadi salah satu yang kita perhatikan kenyamanannya. Huawei MateBook 14S dengan 1,5 mm key travel dan soft landing untuk pengetikannya menjadi salah satu kualitas yang membuat pengetikan ataupun bekerja menjadi jauh lebih nyaman lagi. Tentunya, yang berikutnya adalah untuk Smart Experience. Jika tadi kita sudah berbicara mengenai desain dan performance, Smart Experience ini menjadi salah satu hal yang ikonik. Yang membuat produktivitas menjadi jauh lebih meningkat lagi pada Huawei MateBook 14S. Yang pertama adalah kolaborasi dengan smartphone. Huawei MateBook 14S, ketika berkolaborasi dengan Huawei smartphone, bisa membuka hingga tiga aplikasi secara bersamaan, sehingga bagi kita yang e, menggunakan perangkat laptop dan smartphone secara bersamaan, bisa berkolaborasi menjadi jauh lebih baik lagi, tentunya. Bagaimana dengan tablet? Ya, Huawei MateBook 14S juga bisa berkolaborasi dengan tablet menggunakan tiga mode. Mirror Mode, kemudian Extend Mode, dan tentunya Collaborate Mode. Jadi bisa berkolaborasi, bisa menggunakan mode Extend, ya seperti Dual Display, dan juga bisa menggunakan mode Mirroring. Ya, tampilan apa yang ada di tablet tertampil sama seperti di laptop. Ya, Huawei MateBook 14S Kali ini kita launch dengan Core i5, dilengkapi dengan Huawei Sound Quad Speaker dan juga daya tahan baterai yang bertahan sampai dengan 13 jam, tampilan Full View Display 2,5K dan juga layanan dari Huawei Share untuk fitur multiscreen collaboration dan desain premium yang menggunakan slick metal body, 1,5 mm key travel, 90 Hz refresh rate, dan tentunya 90% screen to body ratio. Kita lihat dulu video berikut ini untuk lebih lengkapnya mengenai Huawei MateBook 14S. Ya, selain Huawei MateBook 14S yang kita launching pada hari ini, juga akan ada salah satu performa terbaik dari sebuah laptop, yaitu Huawei MateBook 14S yang akan menggunakan Intel Evo Design. Kita lihat dulu. Ya, itu tadi adalah Huawei MateBook 14S yang coming soon akan segera datang dengan menggunakan Intel Evo Design dengan Core i7, ya, high performance uh, laptop. Nah, uh, selain MateBook 14S yang kita launch di siang hari ini, ada satu varian lain, yaitu Huawei MateBook 14, yang tidak kalah menariknya. Huawei MateBook 14 ini memang ditujukan untuk segmen pengguna. Huawei yang lainnya. Langsung saja kita menuju ke produk yang kedua yaitu Huawei MateBook 14. Apa kelebihan dari Huawei MateBook 14? Huawei MateBook 14 memiliki tampilan yang luar biasa dengan 2K Full View Display 2160x1440 resolution dan tentunya screen to body ratio yang cukup luas dengan 90% dan color gamut 100% RGB dan tentunya nit brightness yang cukup terang juga yaitu 300. Kemudian Huawei Matebook 14 ini memiliki desain yang sangat fokus dengan detailnya penggunaan yang jauh lebih spesifik lagi untuk para konsumen-konsumen Huawei. Yang pertama adalah slim and sleek metal body, artinya desain ini akan sangat tipis sekali dan tentunya memiliki kesan mewah di dalamnya. Kemudian yang kedua untuk penggunaan yang jauh lebih produktif lagi memiliki fingerprint power button. Jadi untuk startup dan login menjadi jauh lebih cepat. Dan kemudian yang berikutnya adalah recess kamera. Bisa menggunakan ataupun pop up kapan saja kita ingin menggunakannya. Huawei Matebook 14 dengan 2K full view display 11th gen core processor ya 11 generation Kemudian dengan desain yang dingin dan juga senyap, artinya tidak akan memberikan suara-suara ketika digunakan. Dan pastinya Huawei MateBook 14 juga memiliki Wi-Fi 6 dengan konektivitas yang jauh lebih cepat lagi, Immersive Surround Sound dan Metal Body Slim and Portable. Huawei MateBook 14 memiliki compact USB-C Charger dengan daya tahan baterai yang lama sampai dengan 56 Watt dan juga fitur yang sangat produktif dengan Huawei Share Multiscreen Collaboration. Ya, mungkin ini yang bisa saya berikan untuk seri kategori laptop dengan Huawei MateBook 14 dan 14S. Untuk selanjutnya, saya kembalikan dulu ke Mbak Nia. Wah, luar biasa sekali teman-teman semuanya. Mantep banget ya, MateBook 14S yang ada di sebelah saya ini. Ini benar-benar mendukung produktivitas. Tampilannya juga stylish banget, kita lihat, kece banget kalau kita bawa pas meeting nih. Dan ternyata ada satu lagi produk yang udah ditunggu-tunggu dan kalau yang saya dengar, katanya Huawei Nova 9 ini adalah smartphone pertama dari Huawei yang diluncurkan di Indonesia tahun ini, katanya. Pas banget nih menutup tahun dengan peluncuran produk yang ditunggu-tunggu oleh semua orang khususnya Huawei fans. Langsung saja kita dengarkan presentasi dari Pak Edi Supartono tentang Huawei Nova 9. Ya untuk yang berikutnya ini yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah banyak ditanyakan oleh para rekan Huawei fans, rekan media dan juga tech reviewer. Yaitu smartphone Huawei dan kali ini kami menjawab Huawei Nova 9 kita launch secara resmi pada hari ini. Apa saja yang menjadi kelebihan dari Huawei Nova 9? Kita mulai dari yang pertama, yaitu dari sisi desain. Huawei Nova 9 memiliki desain yang ultra thin, atau artinya sangat tipis sekali, tidak hanya dari sisi desainnya yang tipis, tapi Huawei Nova 9 juga memiliki warna yang sangat menarik dan sangat luar biasa, yaitu stereo blue. Steri Blue pada Huawei Nova 9 ini dilapis dengan menggunakan e, lapisan yang bergradasi sangat ringan, ya, dengan sandblasting. Artinya, ketika disentuh tidak akan menimbulkan bekas sidik jari pada permukaannya dan juga tidak akan menyebabkan licin di tangan. Nah, Huawei, made, Huawei Nova 9 selain diluncurkan dengan menggunakan warna Steri Blue, juga memiliki varian warna Black atau hitam. Berikutnya dari sisi tampilan, Huawei Nova 9 memiliki 120 Hz original color curve display. Artinya dengan curve display-nya bisa menampilkan hingga 120 Hz. Dan juga memiliki 6,57 ukuran sehingga membuat penggunaannya menjadi lebih nyaman di tangan dan tentunya pas sekali untuk genggaman. Memiliki 10-bit color depth. 300 Hz touch sampling rate dan juga resolusi yang sangat tinggi yaitu 2340 x 1080. Color gamutnya juga sudah menampilkan warna yang realistik dengan p dan juga HDR10. Nah, berikutnya, ketika kita berbicara mengenai e, sebuah smartphone, tentu tidak lepas dengan fitur kameranya. Apa yang menarik dari Huawei Nova 9? Dari fitur kamera, ya, Huawei Nova 9 kali ini akan mengangkat dari sisi fotografi dan videografi, tentunya, dengan memiliki beberapa poin kelebihan dari sisi brightness, artinya pencahayaan, dan exposure yang jauh lebih baik lagi, color warna yang natural dan tampilan yang sesuai dengan aslinya. Kemudian definition, dengan detail yang sangat jelas dan juga efek-efek yang membuat tampilan menjadi jauh lebih baik lagi. Langsung saja ke kamera utama dari Huawei Nova 9. Ultra Vision AI Quad Camera, dengan menggunakan 50MP Ultra Vision Main Camera, kemudian depth kamera, 8MP ultra wide angle kamera, dan juga 4 cm makro kamera. Di samping kamera-kamera yang luar biasa ini, tentunya yang menjadi keistimewaan dari Huawei Nova 9 adalah Ultra Vision Fotografi Teknologinya. Huawei Nova 9 kali ini dilengkapi dengan inovatif RYYB Color Filter Array, Larger Sensor Size, dan juga DCI P3 Color, dan kemudian XD Fusion Engine dan 4-in-1 Light Fusion. Nah, kita akan lihat bagaimana kelebihan-kelebihan di Ultra Vision Fotografi Teknologi ini membuat Huawei Nova 9 menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, jika kita berbicara mengenai sensor RYYB, tentu tak lepas mengingat fitur ini yang berada di seri P pada e, smartphone Huawei lainnya. Kali ini, inovatif RYYB Color ini kita berikan ke Huawei Nova 9, yang berarti kamera di Huawei Nova 9 ini akan memiliki 40% penerimaan cahaya yang jauh lebih besar lagi. Dilengkapi dengan 4 in 1 light fusion tentunya, memiliki uh, low light capability dan juga noise control yang jauh lebih baik lagi, dengan pixel size yang setara dengan 2.0 uh, mikron. Nah, yang menarik dari Huawei Nova 9 di kameranya memiliki XD Fusion Engine, artinya pengambilan gambar dengan multiple layer sehingga bisa membuat tampilan gambarnya menjadi jauh menyeluruh dan lengkap. Pastinya, jadi dengan menggunakan AI, pengambilan gambar ini akan dibuat e, sedemikian rupa sehingga hasil gambar yang ditimbulkan dengan menggunakan XD Fusion Engine ini. Menjadi jauh lebih realistik lagi, memiliki warna yang jauh lebih detail lagi, dan tentunya tingkat kecerahan yang benar-benar menyerupai tampilan pada aslinya. Nah, ini adalah hasil gambar yang diambil menggunakan XD Fusion Engine. Multiple layernya bisa memberikan gradasi warna yang sempurna, memberikan detail pada objek, sehingga membuat tampilan pada uh, hasil fotografinya. Sama seperti ketika kita melihat objek aslinya. Bagaimana dengan e, night mode-nya ya, atau mungkin pengambilan gambar di rendah cahaya? Huawei Nova 9 memiliki super low light shot tentunya. Jadi ketika diambil pada kondisi minim cahaya, Huawei Nova 9 bisa menghasilkan gambar yang sempurna jika dibandingkan dengan smartphone flagship lainnya seperti yang kita lihat sama-sama. Nah, Super Night Shot ini juga diambil dengan menggunakan Huawei Nova 9, bisa dilihat bagaimana detail e, pencahayaan e, minimnya backlight dari cahaya-cahaya lampu dan bagaimana juga gambar e, menangkap detail pergerakan air pada e, laut ya di gambar ini. Jadi benar-benar hasilnya sangat sempurna untuk pengambilan gambar di rendah ataupun di minim cahaya. Untuk low light portraitnya juga sangat sempurna, artinya walaupun cahayanya itu sangat minim, tapi portrait pada Huawei Nova 9 bisa mengambil detail gambar yang sempurna dan tentunya juga menggunakan AI sehingga bisa membuat kulit wajah menjadi jauh lebih baik lagi, namun tetap terlihat natural tentunya. Salah satu yang menarik dari Huawei Nova 9 adalah memiliki fitur AI Snapshot. Artinya, Kamera ini akan mengambil secara otomatis pergerakan pada objeknya tanpa kita harus mengambil gambar secara manual. Artinya untuk objek-objek yang sulit untuk ditangkap, misalnya ketika kita ingin memoto e, mengambil gambar hewan ataupun anak kecil biasanya paling sulit untuk bergaya, AI Snapshot akan mengambil secara otomatis ketika melakukan pergerakan. Ultra wide angle shot juga menjadi salah satu yang biasanya sering menjadi masalah ketika kita uh, ingin mengambil gambar foto uh, grup karena di bagian uh, paling pinggir ultra wide angle ini akan menghasilkan uh, distorsi artinya objeknya itu akan miring ataupun akan tertarik gitu, tidak rata tapi dengan ultra wide angle shot di Huawei Nova 9 hasilnya akan uh, sangat sempurna bisa dilihat di gambar menggunakan ultra wide angle maka hasilnya itu tetap seperti objek aslinya. Lingkarannya itu terbentuk secara sempurna, tidak ada distorsi. Ya, mungkin sesuatu yang bersifat estetika akan sangat menarik ya. Huawei Nova 9 juga bisa memberikan efek yang sangat luar biasa sehingga bagi para anak muda tentunya akan sangat cocok sekali penggunaan kameranya. Nah, jika tadi kita berbicara mengenai kamera belakang, kali ini kita berbicara mengenai kamera depannya. Apakah sama istimewanya dengan kamera belakang di Huawei Nova 9? Tentu saja. Dengan 32 megapiksel selfie kamera, Huawei Nova 9 bisa menghasilkan 4K resolution dan juga pengaturan yang sangat maksimal untuk penggunaan-penggunaan berbagai macam kebutuhan. Oke, yang pertama dengan menggunakan selfie high resolution. Bagi orang-orang yang sering berfoto bersama terutama di kalangan anak muda, foto selfie menjadi hal yang utama terutama jika ingin di-upload ataupun ingin dibagikan ke rekan-rekannya. Maka Huawei Nova 9 menjadi pilihan yang tepat karena 32 megapikselnya bisa menghasilkan selfie dengan hasil detail yang sangat luar biasa dan juga di pencahayaan rendah. Nah, hasil gambar ini benar-benar akan memberikan kita uh, pemaksimalan dari AI sehingga warna kulitnya itu bisa lebih diperbaiki lagi namun tanpa merusak uh, warna naturalnya. I to show you guys how to make the yogurt bowl, right? First step, I add some blueberries and some dragon yogurt Ya, yeah. berikut ini adalah salah satu contoh 4K selfie video, artinya bagi para vlogger yang membutuhkan kamera yang luar biasa untuk uh, penggunaan penggunaan vloggingnya, maka Huawei Nova 9 akan menjadi pilihan yang tepat dengan AI-nya dia, yang bisa mendeteksi objek dan detail dengan warna yang sangat vivid, maka akan terlihat sekali detail-detail yang ditampilkan pada kamera depan di 4K selfie video ini. Nah, kembali bagi para pencinta estetika, dengan menggunakan AIS Video Stabilization, Huawei Nova 9 bisa memberikan hasil video yang sangat stabil, layaknya menggunakan gimbal, walaupun hanya dipegang menggunakan hand grip ataupun menggunakan tangan. Yang berikutnya ini adalah dual view video, di mana kita bisa mengambil dua gambar dalam waktu yang bersamaan. Dan menariknya, dual view video ini tidak hanya menampilkan satu sisi, artinya tidak hanya menggunakan satu kamera belakang, tetapi juga bisa secara bersamaan menggunakan kamera belakang dan kamera depan. Bahkan pada saat pengambilan gambarnya, bisa melakukan switching tanpa harus melakukan editing. Selain menggunakan uh, dual view video tadi, salah satu fitur yang uh, menarik dari Huawei Nova 9 adalah adanya fitur video search, di mana kita bisa dengan mudah uh, mencari video-video yang sudah kita take, yang sudah diambil, dan melakukan uh, editing dengan sangat mudah, ya, menggunakan smart edit, ya, untuk meng-highlight momen-momen tertentu. Nah, dengan menggunakan Huawei Petal Clip, maka, melakukan video editing akan menjadi satu hal yang menyenangkan. Hasil-hasil gambar terbaik eh, sudah kita berikan juga, dan bahkan memiliki eh, satu sarana untuk mengumpulkan hasil-hasil gambar terbaik, seperti yang eh, kita lakukan di Next Image Award ya, pada tahun 2021 kemarin. Ini yang diikuti oleh eh, banyak negara, ya, dengan hasil-hasil gambar maksimalnya lebih dari 170 negara. Dan region yang terlibat dan juga lebih dari 2 juta submission uh, untuk mengikuti kompetisi dari Huawei Next Image Award ini. Kita sudah berbicara mengenai desain dan kamera nih. Kali ini kita akan menyentuh ke bagian performance. Bagaimana sih performance dari Huawei Nova 9? Oke, yang pertama tentunya kita akan berbicara mengenai pengisian daya. Huawei Nova 9 memiliki 66 Watt dukungan dengan Huawei Supercharge. Artinya dalam waktu 38 menit Huawei Nova 9 sudah bisa terisi secara penuh tanpa membutuhkan banyak waktu lagi. Dan kapasitas baterai yang dimiliki oleh Huawei Nova 9 juga menjadi salah satu yang istimewa. Dengan 4.300 mAh 3-electrode single-core baterai dengan uh, kapsul baterai yang sama, Huawei Nova 9 memiliki kapasitas yang lebih besar. Kemudian dengan kapasitas yang sama, Huawei Nova 9 memiliki daya tahan baterai yang lebih lama. Bahkan dengan eh, pengisian daya tenaga pengisian daya yang sama, Huawei Nova 9 memiliki stabilitas yang jauh lebih baik lagi. Huawei Nova 9 memiliki 80% full capacity, bahkan setelah melakukan 1000 kali charge cycle. Selain dari sisi daya tahan, Huawei Nova 9 juga sangat istimewa di sisi performance menggunakan prosesor Snapdragon 778G 4G Mobile Platform, artinya penggunaan-penggunaan untuk aktivitas yang cukup intens pun akan sangat didukung oleh Huawei Nova 9. Salah satunya adalah penggunaan seperti bermain gaming. Bermain gaming tidak hanya cukup memiliki performa yang baik tentunya, tetapi juga harus memiliki responsif terhadap sentuhan yang istimewa. Nah, kita akan lihat nih, berikut ini adalah salah satu fitur touch turbo pada Huawei Nova 9 dengan memiliki ultra high resolution touch, pixel level correction dan 300 Hz multi touch. Artinya jika dibandingkan antara ultra high ultra high touch resolution dan normal touch resolution akan terlihat perbedaannya. Karena sepersekian detik bagi para gamer ini adalah hal yang sangat penting nih. Bisa dilihat bagaimana Huawei Nova 9 bisa mendukung gaming intens seperti ini. Ya, secara lebih detail bisa dilihat perbedaannya untuk ultra high touch resolution dibandingkan dengan normal. Ya. Dukungan dari Wi-Fi 6 enhancement juga membuat uh, konektivitas di Huawei Nova 9 menjadi jauh lebih baik lagi karena saat ini mungkin Wi-Fi 6 sudah menjadi salah satu hal yang didukung untuk berbagai uh, fasilitas ya, baik di kantor, di rumah gitu ya, bahkan di uh, public places gitu. Huawei Nova 9 dengan MIUI 12 memberikan berbagai macam skenario yang menjadi jauh lebih baik lagi, lebih seamless lagi, untuk berbagai kebutuhan AI seperti adanya mid-time, super device, distributed file system, instant translation, super notepad, dan smart, smart unlock. Berikut ini adalah salah satunya yang istimewa di Huawei Nova 9 yaitu dukungan dari fitur mid time di mana bisa mendukung friend group call sampai dengan 12 orang secara maksimal ya dan tentunya jangan lupa fitur mid time ini juga mendukung pencahayaan yang rendah ya menjadi jauh lebih baik lagi pastinya ya secara kesimpulan Huawei Nova 9 dengan ultra vision fotografinya desain yang sangat tipis dengan berat hanya 175 gram dan ketebalan hanya 7 0,7 mm dan desain ikonik dari kameranya menggunakan Star Orbit Ring kemudian Ultra Vision kamera 50 megapiksel yang sangat mendukung untuk penggunaan low light portrait, super night shot dan AI high resolution shot. Tentunya juga dengan dukungan dari sensor RYYB color filter array dan 12 uh, eh, 12 untuk all scenario. Huawei Nova 9 juga secara performance akan sangat lancar ataupun sangat smooth dari sisi touch turbonya dan juga 120 Hz original color curve display. Dukungan dari uh, TUV rainline certified dan Huawei SuperCharge 66W membuat performance menjadi jauh lebih baik lagi dan lebih produktif pada Huawei Nova 9. Ya. Selain dari sisi perangkat, Huawei Nova 9 juga didukung dengan app gallery yang merupakan top 3 largest app store globally. Artinya secara global App Gallery ini adalah toko aplikasi terbesar ketiga di dunia. Memiliki lebih dari 550 juta penggunaan bulanan secara aktif ya globally dan juga 720 juta lebih download dari App Gallery. Lebih dari 4,5 juta developer yang terregister pada App Gallery dan Peningkatan 42% lebih banyak untuk App Gallery Awareness. Dan saat ini di Indonesia, aplikasi favorit apapun sudah bisa ditemukan di Huawei App Gallery dengan 95% local and essential apps sudah on board ada di Huawei App Gallery. Dan untuk kali ini di Huawei Nova 9 memberikan package-package terbaiknya selama masa pre-order bersama dengan partnernya Huawei memberikan offer-offer yang mendukung uh, aktivitas lifestyle kita dengan entertainment offer seperti video 3 uh, bulan premier platinum langit musik dengan VIP selama satu bulan, kemudian traveloka dengan diskon voucher untuk penerbangan, uh, bis ataupun kereta dan juga untuk penggunaan uh, Genius selama satu bulan VIP dan uh, Happy Fresh discount voucher dan juga S hardware untuk cashback dan tentunya masih banyak lagi dukungan-dukungan dari VIP partners lainnya. Ya. Yang berikutnya ini adalah salah satu uh, testimonial video dari partner VIP Huawei yaitu BCA dan disampaikan oleh Bapak Robert Winata sebagai Senior Vice President Digital Product Development BCA. Kita saksikan dulu video berikut ini. Selamat malam, semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Perkenankan saya Robert Winata dari Digital Product Development BCA. Dalam kesempatan ini, saya mewakili BCA, saya ucapkan selamat kepada Huawei atas peluncuran handset tipe terbaru, yaitu Huawei Nova 9. Huawei Nova 9 memiliki beberapa keunggulan, seperti memiliki kamera 50MP, pengisian daya super cepat, dan juga desain yang menarik. Kami berharap produk baru dari Huawei ini dapat diminati oleh masyarakat Indonesia, khususnya para pelanggan setia Huawei. Tentunya, dengan peluncuran produk Huawei terbaru ini, membawa dampak positif terhadap pasar handset di Indonesia. Selain itu, turut mendukung inklusi keuangan dengan mempermudah masyarakat untuk menggunakan produk-produk digital yang dikeluarkan oleh bank seperti BCA. BCA dan Huawei telah bekerja sama sejak awal tahun 2020 dan kami melihat bagaimana berbagai aplikasi mobile kami bertumbuh bersama f -Gallery. dan pada akhir tahun 2020 jumlah download aplikasi BCA mencapai angka 1 juta dan terus bertambah. Saat ini, pengguna device Huawei dapat mendownload dan menggunakan aplikasi digital yang telah tersedia di Apps Gallery, seperti MyBCA, BCA Mobile, Sakuku, Halo BCA Apps, dan lain sebagainya. Bagi Anda yang belum menjadi nasabah BCA, dapat langsung membuka rekening secara online tanpa perlu datang ke cabang BCA melalui aplikasi BCA Mobile. Silahkan untuk langsung mendownload aplikasi BCA melalui Huawei App Security untuk memenuhi beragam kebutuhan Anda. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kerjasama yang terjalin baik dan sekali lagi selamat untuk Huawei atas peluncuran handphone baru Huawei Nova 9. Sukses selalu dan salam sehat untuk kita semua. Ya, itu tadi adalah video testimonial dari salah satu Key partner Huawei yaitu BCA yang sejak tahun 2019 sudah ada di Huawei Mobile Service App Gallery. Ya, luar biasa sekali. Nah, sebelum saya lanjut mengenai uh, Super Device dan ekosistemnya, ada satu produk lagi yang akan kita launch di hari ini dari kategori wearable. Nah, apa produknya? Kita lihat dulu video berikut ini. Ya, Huawei Watch GT Runner. Betul sekali. Jika belum lama ini kita sudah cukup familiar dengan Huawei Watch GT 3, kali ini Huawei Watch GT Runner memberikan warna yang sedikit berbeda di varian ini, di seri ini, karena memang Huawei Watch GT Runner ditujukan bagi para pengguna-pengguna yang spesifik ingin mengupgrade kehidupan olahraganya, apalagi secara profesional tentunya. Apa yang berbeda dari Huawei Watch GT Runner? Yang pertama tentunya adalah akurat heart rate monitoring. Jadi jika kita berbicara mengenai olahraga tentunya tidak lepas dari pemantauan kesehatan. Bagaimana Huawei Watch GT Runner ini bisa mendeteksi secara terus menerus dan akurasi yang sangat tepat untuk mendeteksian detak jantung pada saat berolahraga bahkan dalam kondisi ekstrim sekalipun. Kemudian adalah marator Marathon runway level locating artinya bagi para profesional sportsman yang biasanya sering berlari maraton, maka posisinya itu akan jauh lebih akurat dideteksi dengan menggunakan Huawei Watch GT Runner dibandingkan dengan perangkat-perangkat sejenisnya. Tentunya, kemudian juga memiliki all-day health management yang bisa membantu pola hidup sehat menjadi jauh lebih baik lagi. True sport dengan scientific running program dan juga AI running coach tentunya bagi para penggiat olahraga yang mungkin biasanya membutuhkan bantuan coach ya untuk memberikan jadwal latihannya kali ini Huawei Watch GT Runner bisa memberikan coach secara virtual di genggaman tangannya atau di pergelangan tangannya kemudian juga memiliki running ability index artinya bisa secara real time mengetahui aktivitasnya baik itu berolahraga mungkin secara aerobik, anaerobik ataupun waktu-waktu e, beristirahat misalnya dengan berat yang sangat ringan ya bahkan hampir tidak terasa di pergelangan tangan hanya 38,5 gram artinya di kelasnya saat ini wawewah GT runner mungkin bisa menjadi salah satu jam olahraga yang benar-benar tidak membebani pergelangan tangan kita dan yang istimewa tentunya dengan menggunakan daya tahan baterai selama dua minggu. Ya, selain fitur-fitur yang luar biasa, Huawei Watch GT Runner ini juga didukung dengan banyak sekali smart apps, seperti smart apps pada Sports and Health, kemudian dari Travel and navigate, dan navigation dan juga tools, music, casual dan juga sosial. Dan tentunya ada Du Together yaitu aplikasi Indonesia yang bisa memilih lebih dari 250 studio dan trainer untuk berolahraga. Ya, langsung pada perangkatnya bisa diinstal aplikasi-aplikasi ini. Ya, ini mungkin untuk Huawei Watch GT Runner. Nah, kembali kita berbicara mengenai Huawei ecosystem. Dari berbagai macam varian yang sudah kita launch hari ini, baik itu Matebook 14, 14s, Nova 9 dan juga Huawei Watch GT Runner. Kesemuanya tidak merupakan perangkat yang memiliki kelebihan secara terpisah, tetapi bisa juga menggunakan sebagai sebuah satu perangkat super device. Ya. Huawei dengan menggunakan super device, connection ini hanya menjadi hal yang sangat mudah Ya, menggunakan multi screen collaboration dan berada di dalam satu tempat atau satu wadah, sehingga untuk mengontrol perangkat lainnya itu menjadi jauh lebih simpel lagi. Ya, bisa dilihat bagaimana multi screen collaboration ini antara smartphone dan tablet begitu mudahnya melakukan drag and drop dari perangkat smartphone yang tertampil kemudian ke dalam tablet. Yang berikutnya adalah distributed file system. Artinya, jika kita ingin mengambil data-data, ya, ataupun uh, memindahkan dari smartphone ke laptop, ya, smartphone kita ini sudah bisa berfungsi layaknya uh, flash disk. Ya, jadi, tidak perlu lagi melakukan uh, apa, penancapan gitu, ya, atau colok gitu, melainkan ini bisa langsung dilakukan wireless tanpa harus uh, menggunakan kabel. Ya, yang berikutnya ini juga eh, menggunakan fitur yang sama yaitu distributed file system. Namun kali ini kita memiliki akses instan ya ke dalam dokumen-dokumen yang ada di smartphone kita. Jika biasanya kita harus mengirim via email ataupun bluetooth ataupun eh, menggunakan fitur-fitur lain ya bahkan menggunakan kabel, dengan menggunakan fitur ini maka mengambil gambar di smartphone layaknya data itu sudah ada di laptop kita. Jauh lebih praktis lagi dan lebih produktif lagi tentunya. Nah, bagaimana jika kita sebaliknya ingin menarik data dari e, laptop kemudian ke dalam smartphone berfungsi sama. Jadi Huawei Super Device ini bisa berfungsi baik itu dari smartphone ke PC, PC ke smartphone ya ataupun ke tablet ataupun ke perangkat-perangkat lainnya. Jadi semuanya saling terhubung. Untuk penggunaannya yang ideal mungkin kita bisa lihat dulu nih video berikut ini. Ya, kita sudah lihat tadi bagaimana perangkat-perangkat itu saling berinteraksi satu sama lain menjadi sebuah satu super device. Nah, apakah perangkat wearable ini juga bisa? Tentu saja. Huawei wearable juga bisa saling berkolaborasi antar perangkat seperti smartphone contohnya dengan menggunakan smart unlock. Jadi smartphone kita itu bisa akan melakukan proses unlock jika Perangkat yang sudah terdaftar, seperti misalnya perangkat smartwatchnya Huawei, seperti contohnya GT Runner, misalnya, itu berada di dekat smartphone-nya, maka dia akan bisa melakukan proses unlock. Jika tidak, maka tidak akan bisa terbuka. Nah, ini adalah salah satu tambahan fungsi untuk menggunakan perangkat wearable sebagai salah satu perangkat super device, dan juga salah satu fitur yang lain adalah remote shutter. Ya, pengambilan gambar dengan menggunakan remote shutter kali ini tidak perlu lagi e, kita lakukan, mungkin e, menggunakan bantuan orang lain karena semua kontrol sudah ada di pergelangan tangan kita. Jauh lebih praktis dan jauh lebih mudah lagi, tentunya. Ya, itu mungkin yang bisa saya sampaikan untuk presentasi hari ini. Nah, saat ini mungkin saya yakin para Huawei fans, rekan media, dan tech reviewer sudah tidak sabar untuk mengetahui. Berapa harga dari produk-produk yang tadi sudah kita saksikan bersama-sama? Kapan bisa mendapatkannya dan apa saja benefit yang didapatkan pada saat pembelian dari perangkat-perangkat tadi? Oke. Langsung saja untuk produk berikut ini akan di-launch dengan harga Huawei Matebook 14S seharga 16 juta. 999.000 rupiah. Huawei Matebook 14 dengan harga 13.999.000 rupiah. Periode pre-order mulai dari 8 Desember sampai dengan 17 Desember 2021. Setiap pembelian akan mendapatkan gratis Microsoft Office 365. Huawei classic backpack dan Huawei Bluetooth mouse. Total hadiah senilai Rp2.500.000 dan juga tentunya ada promo bank cashback hingga Rp1.000.000. Selama periode pre-order bisa dilakukan pada offline channel kita di Huawei High End Experience Shop. Erafon, Urban Republic, dan partner-partner lainnya. Sementara untuk online channel bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada, Eraspace, dan Datascript mall Id. Ya, untuk produk smartphone, maka pre-order akan dimulai dari 8 Desember hingga 17 Desember 2021. Huawei Nova 9 akan keluar dengan harga Rp 7.599.000. Dan setiap pre-ordernya akan mendapatkan gratis Huawei Watch Fit dan Nova 9 Case. Tentu saja dilengkapi dengan bank cashback hingga Rp 500.000 dan total hadiah senilai Rp 3 juta. Rupiah. Dan juga jangan lupa ada paket aplikasi dari rekan-rekan kita, Happy Fresh Home Credit. Klik Indomaret, Langit Musik, S Hardware, Video, BCA, Traveloka, dan Zenius. Dan Huawei Nova 9 bisa langsung didapatkan di offline channel kita, yaitu di Huawei High End Experience Shop, Eraphone, Urban Republic, dan partner-partner lainnya. Sementara untuk online channel bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada, Eraspace.com, dan Datascript, Mall.id. Ya, dan untuk produk wearable kita akan keluar di harga Rp 3.999.000. Untuk Huawei Watch GT Runner bisa langsung di pre mulai dari hari ini tanggal 8 sampai dengan 17 Desember 2021 dan tentu saja mendapatkan gratis Huawei Free Lace selama periode pre-order dengan promo bank cashback hingga ratus ribu dan total hadiah senilai 1 juta rupiah. Huawei Watch GT Runner bisa langsung di pre-order pada offline channel kita yaitu di Huawei High End Experience Shop, Erafon, Urban Republic, Watch Club, dan partner-partner lainnya. Sementara untuk online channel bisa didapatkan di Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada, Eraspace.com, dan Datascriptmall.id. Ya, saya rasa sudah tidak penasaran lagi dan mungkin ingin langsung buru-buru melakukan pre-order pada hari ini. Tapi tunggu dulu karena saya akan mengundang salah satu key partner Huawei yaitu Shopee yang akan diberikan oleh Pak Daniel Minardi selaku Head of Brand Management and Product Digital Shopee Indonesia. Kita saksikan dulu video berikut ini. Halo para penggemar Huawei di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Daniel Minardi selaku Head of Brands Management dan Digital Products Shopee Indonesia. Senang sekali saya bisa menyapa Anda semua dalam rangka peluncuran produk paling terbaru dari Huawei, yaitu Huawei Nova 9 dan MacBook 14S yang kini bisa dimiliki oleh seluruh pengguna Shopee dan masyarakat Indonesia. Dengan semakin canggihnya teknologi saat ini, permintaan pengguna akan produk teknologi juga ikut meningkat. Berbagai teknologi mutakhir dan inovasi produk yang Huawei keluarkan selalu menarik hati para pengguna Shopee, terlebih dengan penawaran menarik yang juga diberikan. Maka kami sangat bangga bisa kembali menjadi partner yang dipercaya Huawei untuk meluncurkan kembali produk terbarunya. Kehadiran kedua produk terbaru Huawei yang mengedepankan performa dan desain mutakhir ini akan menambah ragam pilihan produk teknologi berkualitas di Shopee. Mulai tanggal 8 sampai dengan 14 Desember 2021 mendatang, pengguna Shopee bisa mendapatkan akses pertama untuk melakukan pre-order Huawei Nova 9 dan Matebook 14s dengan penawaran menarik dan kesempatan mendapatkan hadiah gratis untuk setiap pembelian produk. Tidak hanya kedua produk terbaru ini, pengguna juga bisa menikmati promo untuk berbagai produk Huawei lainnya dalam Huawei Year End Carnival yang berlangsung di periode yang sama. Rayakan kesempatan ini untuk mempersiapkan sebagai kado akhir tahun bagi yang tersayang dengan penawaran terbesar. Shopee yakin, Produk terbaru dan penawaran luar biasa dari Huawei ini akan menarik pengguna dan kembali mengukir kesuksesan seperti sebelum-sebelumnya. Kedepannya, kami berharap dapat senantiasa membantu dan mendukung inisiatif yang Huawei miliki, serta menawarkan akses berbelanja online yang lebih efektif dan efisien bagi para pengguna setia Shopee. Jadi, catat tanggal dan promonya dan jangan sampai kelewatan kesempatan untuk jadi yang pertama memiliki teknologi mutakhir terbaru hanya di Shopee. Terima kasih para Huawei fans, rekan media dan tech reviewer karena ini yang bisa saya berikan untuk presentasi pada launch di hari ini dan untuk selanjutnya akan saya kembalikan ke host yaitu Mania. Terima kasih. Bener-bener keren ternyata ya Huawei Nova 9 ini. Dari desainnya sampai kameranya mantep banget juga. Gak kalah nih sama P Series. Dan dengan berbagai teknologi yang super canggih, fitur unggulan dan juga dibalut dengan desain premium. Pastinya produk-produk ini wajib banget buat dimiliki. Ada di sebelah saya nih dari MateBook 14S dan juga Huawei Nova 9. Saya jadi pengen ikut pre-order nih. Teman-teman juga mau? Boleh langsung pre-order sekarang juga. Karena selain teknologi dan juga fitur yang telah dijelaskan detail oleh Pak Edi, penasaran nggak sih bagaimana penggunaan Huawei Nova 9 dan juga MateBook 14S di kehidupan kita sehari-hari? Langsung saja kita simak video berikut ini. Akhirnya, ada smartphone mid-range rasa flagship dengan kualitas kamera flagship, layarnya vivid, high refresh rate, dan curved screen. Huawei Nova 9 Dengan ultra flagship thin design, dan juga elegan dan mewah. Huawei Nova 9 juga menyediakan semua aplikasi favorit kamu yang bisa ditemukan di Huawei App Gallery. Buat kalian suka main game, Huawei Nova 9 didukung oleh flagship gaming experience yang pastinya bikin pengalaman gaming kamu makin seru. Dilengkapi dengan kamera ultravision 50 megapiksel, mampu meningkatkan kejernihan kualitas hasil foto kamu, bahkan di kondisi low light sekalipun. Merekam video pun jadi makin gampang. Dengan kamera depan 32 megapiksel beresolusi 4K, bikin kualitas rekaman video semakin jernih. Ngevlog, jadi makin oke okay pakai Nova 9. Jadi mau selfie dan merekam video siang atau malam hari nggak masalah. Huawei Nova 9 siap mengabadikan setiap momen seru kamu. Gak ketinggalan, Huawei Matebook 14s juga selalu setia melengkapi hariku. Mendukung segala aktivitas menjadi lebih mudah karena laptop ini punya teknologi canggih dengan layar touchscreen yang cocok buat mendukung produktivitas. Desainnya premium dengan layar yang lebar dan bezelless, membantu berbagai aktivitas jadi lebih mudah dan nyaman. Selain itu, baterainya pun tahan lama dan fast charging loh. Ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Cocok banget deh buat aku yang punya mobilitas tinggi. Huawei MateBook 14S juga memiliki fitur AI Noise Cancellation yang bisa memfilter suara latar saat melakukan video call. Dengan sekali tap, aku bisa mendapatkan akses instan menyambungkan segala dokumen ponsel ke laptop. Gak perlu ribet menggunakan kabel, semua kebutuhan di ponsel mampu dengan mudah terdistribusi ke Meipo. Keren kan? Wah, kece banget ternyata ya! Makin terlihat nih, teman-teman semuanya. Kalau Huawei Nova 9 dan juga MateBook 14S ini cocok banget buat kita-kita yang dinamis bikin konten bisa, mau meeting nyaman banget dan kerja juga makin seamless lagi. Nah, dan tadi juga kita udah lihat nih di video ada dua sosok yang sangat familiar pastinya teman-teman media, tech reviewer dan juga Huawei fans tuh tahu siapakah mereka. Sudah hadir nih bersama kita di sini, ada Randy Pangalila dan juga Nadia Arina yang bakalan share sama kita pengalaman menggunakan kedua produk tersebut dan juga ditemani oleh ada Bapak Edi Supartono. Hai, apa kabar semuanya? Halo. Halo. Oh, apa kabar semuanya apa kabar. di sana? Senang sekali kita bisa ketemu. Sehat-sehat semuanya ya, Puji Tuhan. Randy, uh, Nadia dan juga Pak Edi Nah, untuk teman-teman semuanya hadir sekarang nih, saya juga pengen mengingatkan akan ada sesi tanya jawab di akhir talk show kita nanti. Jadi silahkan untuk teman-teman langsung tulis saja pertanyaan di kolom chat boxnya. Nanti akan dipilih 5 pertanyaan paling beruntung untuk dijawab oleh teman-teman yang hadir di sini oleh Randy, oleh Nadia, dan juga oleh Pak Edi. Kita udah lihat sama-sama nih teman-teman tentang video dari Randy dan juga Nadia. Langsung aja nih kita tanya sama Randy dan Nadia. Ya. Bisa di-share gak sih ke kita nih kenapa tertarik banget menggunakan Huawei Nova 9 dan juga Matebook 14s? Silahkan. Mungkin ladies first kali ya? Ladies first boleh. <laughs> okay, silakan. Silakan Nadia. Kenapa tertarik? Mungkin karena memang kesibukan aku tuh yang pasti syuting, lalu bikin konten juga di sosial media, lalu juga aku biasa uh, buka-buka skrip di handphone, terus juga aku juga biasa suka ngevlog, walaupun mungkin memang bukan youtuber juga, <laughs> tapi mencoba, mencoba, iya. mencoba, siapa tahu pada suka gitu e -e. kan. Jadi uh, smartphone yang canggih dan simple, tapi Mencakup semuanya itu tuh sangat berguna banget buat kegiatan sehari-hari aku dan menurut aku Nova 9 merepresent itu semua. Buat yang sibuk dapat yang praktis langsung lah ya kalau kayak gitu ya. Kalau Randy sendiri gimana nih? Uh, yang pasti kurang lebih memang aku sama Nadia kan memang pekerjaannya hampir sama lah ya. ya Jadi betul. yang pasti aku juga uh, kesibukan di luar sana kan ya selain syuting aku juga sekarang menggeluti ya, dunia MMA dan sekarang juga menjadi influencer. Uh, dunia kesehatan juga Betul. dan juga sekarang lagi banyak ya endorse atau brand ambassador uh, sebuah brand jadi ya uh, semua hal itu aku butuh banget gadget yang bisa membantu aku untuk men menjalani semuanya itu apalagi sekarang kan udah punya anak nah. ya nah. kan udah punya baby <laughs> yeah. jadi seminggu sekali itu pasti suka keluar kota uh -huh. nah pada saat keluar kota tiba-tiba harus bikin konten apa yeah. segala macam nah aku perlu yang seperti Nova 9 dan juga Huawei Matebook 14s dan aku yakin kayaknya semua isi smartphone baik semua isinya pasti. player pasti semua pasti. ya pasti, boleh tapi ya boleh dong <laughs> oke kita akan bahas nih teman-teman ya Nova 9 dulu kali ya karena pastinya teman-teman juga penasaran udah ada juga nih di sebelah saya nih kalau menurut Randy dan juga Nadia yeah. apa sih yang membuat Huawei Nova 9 ini spesial banget buat kalian berdua uh, siapa dulu nih? Kamu siapa? Ah, ya, uh, seperti yang tadi aku bilang, ya. Karena sekarang uh, pekerjaan saya juga selain syuting, tetapi juga seorang influencer dan juga brand ambassador. Aku tuh uh, perlu banget handphone yang kameranya itu bagus, ya. ya kan? Karena ya. kan, kalau misalnya kita mau bikin video nih, kita nggak bawa uh, tim, ya, yang bisa kita lakuin, ya, kita harus pakai handphone kita, gitu kan? Nah, dengan Nova 9 ini, itu kameranya bagus banget. Itu bener benar kayak smartphone flagship, wow. that's why I love this Nova 9. Oke, okay. kalau Nadia sendiri gimana? Kalau aku sih mungkin lebih ke desainnya ya. Hmm. Aku suka banget desainnya yang ultra thin, gampang hmm. dibawa kemana-mana. Terus yeah. juga elegan uh, banget, terus mewakili anak muda zaman sekarang banget, stylish tetap. Yeah. Itu sih, itu yang paling menarik banget buat aku. Sungguh representasi antara perempuan dan juga laki-laki visualnya dapat, Betul. fungsinya juga dapat ya, semua bisa didapatkan di Nova 9. Dan pastinya aku jadi pengen pre-order nih Pak Edi. <laughs> Mungkin teman-teman juga udah penasaran pengen pre-order monggo. Ada QR code-nya tinggal di scan aja yang ada di layar ya. Nah sekarang kita langsung nanya saja sama Pak Edi, yang pastinya hmm. paling mengerti ya tentang produk-produk ini. Penasaran banget nih Pak, karena saya sudah mendengar penjelasan Pak Edi sendiri mengenai Nova 9 dan juga kameranya yang menarik sekali. Huawei Nova 9 ini kan termasuk kategori mid range. Sudah ya. tadi dikasih bocoran juga sama Randy. Tapi kok bisa sih pak, kameranya kualitasnya tuh sama sama smartphone flagship. Kan jadi kita seneng ya, bayarnya lebih affordable tapi dapatnya lebih premium gitu pak. Ya. Uh, jadi memang benar sebenarnya Nova ini kan ada di seri mid. Yang biasanya memang di seri-seri uh, sebelumnya Huawei seri Nova ini kita tujukan lebih ke anak muda yang lebih uh, stylish peduli dengan desainnya seperti itu. Nah, sementara untuk kamera flagship kita sebenarnya ada seri uh, lain ya, seri uh, P series gitu. Yeah. Nah, kenapa kok sekarang uh, Nova 9 uh, kamera dengan desain yang stylish yang tadi mungkin disebut sama Nadia juga, tapi performance kameranya ini uh, sangat powerful yang tadi disebut sama Randy. Jadi Huawei Nova 9 ini menggunakan fitur-fitur kamera yang sebelumnya memang kita sematkan di seri P. Contohnya adalah sensor RYYB-nya dia. Nah RYYB ini e, punya kemampuan untuk bisa mengambil gambar e, dalam apa, kondisi minim cahaya. Wow! Iya, jadi kalau misalnya spesialisasinya si kamera ini, di, di suasana terang hampir semua kamera bisa ngambil gambar bagus. Tapi begitu di suasananya minim cahaya, hanya kamera tertentu yang bisa ngambil terkait dengan kualitas kameranya, sensornya dan sebagainya. Nah itu yang sebenarnya kita tanamkan di uh, Huawei Nova 9 ya. atau Huawei Nova 9 ini. Nah, itu terkait kamera belakang. Kamera depannya bagaimana? Karena kalau saya lihat tadi kayaknya Nadia lebih banyak pakai kamera depannya karena buat vlogging. Iya. Nah, betul. Kamera depan ini kan terkait dengan uh, fitur uh, 4K-nya dia. Kemudian berbagai macam fitur dia seperti uh, apa, Stabilization-nya dia, kemudian ada dual view-nya. Dia, nah, ini sebenarnya fitur-fitur yang uh, anak muda ini sangat uh, tertarik untuk mengeksplor fitur-fitur yang mungkin, kalau uh, bahasa anak sekarang, tuh estetik ketika dipakai gitu. Karena, kan, kalau orang awam nggak begitu bisa pakai uh, apa namanya, kamera yang apa SLR atau kamera canggih mm -hmm. gitu, kita senangnya yang praktis aja dari handphone kita pakai, tapi hasilnya kayak itu seolah-olah pakai kamera SLR ataupun uh, gimbal dan sebagainya. Nah, itu yang membuat kamera Nova 9 menjadi uh, kamera mid range dengan fitur uh, kamera uh, apa handphone mid range dengan fitur kamera flagship. Luar biasa, one stop solution ya, sure. ada di satu smartphone bernama Huawei Nova 9. Luar biasa sekali ya teman-teman ya, tapi saya juga ingin memastikan dan juga ingin memberikan uh, satu informasi lagi, untuk pelaksanaan acara ini telah mematuhi protokol kesehatan dan semua kru yang bertugas dan juga kita semua pengisi acara telah melalui tahap screening COVID-19 dan dinyatakan negatif. Kita lanjut lagi ya teman-teman ya, ini aku penasaran banget sebenarnya, karena kalau ngomongin tentang Huawei kan canggih banget nih Pak Edi ya dan juga Randy dan juga Nadia jadi dengan menemukan algoritma yang tepat dari hasil kamera Huawei Nova 9 ini pastinya jadinya keren sekali nah selain desain kemudian juga kameranya apalagi nih fitur yang menurut Randy dan juga Nadia yang paling suka dari Nova 9 yang bikin kesemu, kita semua tuh jadi pengen langsung pre-order juga nih kan? boleh langsung K kalau aku sih ngerasa ya sama make tuh nggak pernah ngelek -like ya Ya, nggak, gak pernah ng -lag, ya, ya. nggak pernah ngelag ya ya pernah nge-lag. mungkin karena refresh rate-nya juga tinggi banget jadi kita tuh kalau scrolling social media tuh ya udah lancar-lancar aja lancar, gitu. semut gitu ya Smooth aja jadi maksudnya ya itu sangat membantu proses penggunaan smartphone itu sendiri gitu jadi aku sukanya itu nggak pernah ngelag sih ya aku setuju sih kalau dari soal nggak pernah ngelag itu aku sendiri ngerasain karena aku ini pemain Game online. Oh Jadi, baik. Iya sebut saja Mobile Legend lah. Oh baik <laughs> Tapi, sekali. Saya juga pemain dan saya yeah. ada squad juga. Dulu mm -hmm. bahkan sebelum saya punya anak, istri saya juga main bareng gitu kita. Okay. Kita suka kita memang suka main game gitu dan yang aku rasain dengan uh, Huawei Nova 9 ini, aku nggak pernah ngerasain yang ya ngeframe, mm -hmm. nge freeze yeah. nge -like. itu itu aku nggak pernah ngerasain dan dan apa ya pengalaman bermain game online di Nova 9 ini benar-benar smooth banget itu sih yang aku suka. Waduh, semakin penasaran. Agak iri kita ya sama Randy sama Nadia karena sudah bisa merasakan kecanggihan Nova. Nah, sedangkan kita masih harus pre-order nih teman-teman semuanya. Huawei fans juga pastinya penasaran nih gimana caranya kalau pengen pre-order. Boleh langsung saja scan QR Code yang ada di layar ini. Jadi mantap sekali nih teman-teman semuanya. Mau buat bikin konten bisa. Mau main game bisa. Semuanya bisa pakai Huawei Nova 9. Dan kita udah bahas juga soal, soal Huawei Nova 9. Gak boleh ketinggalan juga dong. Masih ada satu lagi di sini, Matebook 14s sudah terpampang cantik sekali di sini. Dan kalau kita lihat di video, kayaknya asik banget pakai laptop ini juga effortless gitu. Fitur apa sih yang jadi kesukaan kalian berdua? Mungkin boleh dari Randy dulu. Wah, kalau kalau aku ini kan memang pengguna Windows banget ya. ya. Tapi aku kan juga kepengen punya uh, yang Windows, tetapi ya mulai dari desainnya yang elegan, terus habis itu uh, kamera yang vivid, terus habis itu bukan bezels ya, tetapi almost bezels itu kita bisa dapetin di MateBook 14S ini. Desainnya yang benar-benar ramping, tipis, terus kalau kita sibuk, kita mau keluar kota apa segala macam, mau bikin konten itu gampang banget dibawa-bawa. Wah. Gitu. Sekali lagi memang semua hal yang praktis tuh sangat kita cari-cari ya. Dan pastinya ini adalah salah satu pilihan terbaik untuk kita semua. Kalau Nadia sendiri gimana? Kalau aku, aku sih suka banget fitur touchscreennya nya mereka. Oh wow, yeah. karena aku kan suka baca skrip. Mm -hmm. Kalau misalnya memang di set mungkin kita pakai handphone lah ya gitu. Tapi kalau misalnya lagi di ruang tunggunya gitu kita nunggu take, in between take, itu tuh aku biasanya buka si Huawei Matebook 14s ini. Terus ya udah karena dia touchscreen jadi gampang banget, tinggal scroll, scroll, scroll. Mm -hmm itu sih aku suka banget. Jadi kayak berasa pakai tab ya? Iya. Tapi itu laptop iya. gitu kan? Iya, iya, iya. Jadi nggak ada tuh yang namanya mata lelah karena kita capek baca skrip uh. untuk uh. membaca um, skrip yang panjang banget. Yeah. Yeah. Iya. Yeah. Yeah. udah nggak udah zaman yang tebel gitu kan iya. baca, baca. Nah, itu dia. Uh, ergonomis juga ya berarti kita ya kalau kayak gini ya <laughs> sangat mempengaruhi ekosistem kita. Jadi <laughs> eco-friendly juga nih kalau menggunakan Matebook 14s dan pastinya ini keren sekali teman-teman semuanya. Kalau buka dokumen jadi gampang banget dengan fitur touchscreen seperti Nadia bilang juga dan kita jadi pengen tanya juga nih sama Pak Edi Yang membedakan Huawei Matebook 14s ini dengan laptop-laptop lain yang pastinya Huawei luncurkan tahun ini apa sih Pak? Kan banyak nih yang sudah diluncurkan Bikin kita semua penasaran, bikin kita semua bingung mau beli apa Tapi kayaknya aku yakin aku mau yang ini Kalau saya mau yang ini, dua ini mau langsung pre-order nih Pak Dan apa yang membuat ini uh, Matebook 14s jadi spesial sekali? Iya yeah. Uh, Matebook 14s ini kan uh, bisa dibilang varian baru nih uh, kita masukkan di tahun ini karena sebelumnya kita ada seri-seri uh, Matebook yang lain. Nah Matebook seri 14s ini bawa banyak uh, invention baru, ya. Salah satunya mungkin tadi kalau apa sempat disebutin juga kayak refresh rate-nya yang sebenarnya tinggi sekali. Jadi kalau misalnya buat orang yang sangat Uh, apa butuh produktivitas ya butuh uh, tidak perlu lagi dia pindahin dulu ke tablet atau melakukan apa namanya uh, zoom in dengan mouse dan apa touchpad cukup hmm. langsung di screen-nya. Wow. kemudian uh, kalau tadi uh, dari Randy kan cukup menarik dibilang bezeless hampir tanpa bezel gitu yeah. tapi di situ juga kita uh, berikan satu uh, fresh look di seri MacBook yaitu kamera di uh, frame nya itu jadi framenya yang hampir nggak kelihatan itu, itu ada kameranya di situ. Wow. Dan itu infrared, yang membuat uh, produktivitas juga makin tinggi. Artinya gini, kalau kita biasanya buka laptop, klik uh, unlock, masukin password, kemudian enter. Ya. Tiga kali. Mm -hmm. Kalau ini tinggal tatap kameranya, wow. langsung kebuka. Wow. Jadi jauh lebih cepat, benar-benar wow. menghemat uh, banyak waktu. Nah, ini uh, beberapa hal yang sebenarnya kita bawa di MacBook uh, 14s ya. Di samping yang tadi kan banyak sekali kita yeah. udah sempat bahas tuh fitur-fiturnya. Yeah. Bukan tatap mata saya tapi tatap kamera Maaf, saya. Ya. Langsung nanti keluar dan kita bisa langsung mengoperasikan Huawei MateBook 14s ini. Kalau dilihat ya ini saking sebelahan kayak gitu bawaannya tuh naksir banget pengen langsung dibawa pulang. Tapi kayak belum bisa nih teman-teman semuanya. Pasti juga saya bakal dimarahin ya sama teman-teman uh, apa tech reviewer, Huawei hmm. fans dan juga teman-teman media. Kita harus pre-order sama-sama ya. Jadi silahkan saja kalau mau pre-order langsung scan QR code-nya karena banyak sekali kebaikan fitur yang bisa kita nikmati dengan produk dua ini dan salah satunya adalah Huawei Matebook 14s. Fitur apa nih yang kalian berdua paling suka dari uh, Matebook 14s ini nih? Nadia, Randy. Kalau aku karena sekarang meeting itu semuanya lewat Zoom ya. Yeah. Maksudnya kita online meeting. Yeah. Aku suka banget karena dia ada fitur AI noise cancellation-nya. Oh, itu apa sih? Ja Jadi, kalau misalnya kita lupa bawa earphone atau mm -hmm. headset atau headphone, yeah. itu tuh udah nggak akan keganggu lagi sama suara-suara di sekitar kita. Wow. Dan akan jelas gitu, dengernya. Wow, itu keren banget sih. Apalagi buat orang-orang yang pelupa ya, kadang-kadang yeah. kan <laughs> suka lupa bawa earphone. Headset ini sangat membantu. Kalau Randy sendiri, gimana? Uh, itu juga salah satu yang aku suka ya. Jadi, yeah. kalau misalnya lagi zoom, ya nggak usah bawa banyak barang kan nggak hmm. usah bawa earphone headphone. Ini uh, dengan satu laptop aja kita udah bisa jelas banget kedengaran suara kita. Tapi yang paling buat aku mind blown banget mm -hmm. ya itu adalah kemudahan memindahkan file apapun itu mau itu video, mau itu foto dari Nova 9 mm -hmm. ke MacBook uh, ke apa? MacBook 14S itu cuman tinggal di tap gimana gimana boleh tolong di dijelaskan ke teman-teman semuanya. <laughs> jadi, jadi dari handphone, tinggal di tap aja di eh, macbooknya. Mm -mm. Habis itu langsung terkoneksi dan yeah. di kan tadi kan sudah dibilang layarnya yeah. itu touchscreen. dari mm -hmm. layar yang touchscreen itu kita tinggal tap file yang mana aja yang mau kita masukin ke laptop tinggal yeah. di drag yeah. udah masuk ke laptop Gak pakai kabel enggak pakai card. enggak pakai apa-apa jadi sesimpel itu kita Temple bisa aja. iya apalagi kalau wow. misalnya kayak Nadia sekarang udah mulai jadi mau coba-coba vlogger ya kan yeah, habis bikin-bikin yeah, yeah. pakai handphone mm -hmm. tinggal tap drag edit di situ oh my habis god habis itu mau mau dimasukin lagi ke handphone tinggal drag balik tinggal posting ke media sosial. Eh, canggih banget. That simple ya yeah, Kita kan? kasih virtual applause dulu dong buat Matebook 14S yang mempermudah hidup kita semuanya nih. Terima kasih banyak loh Pak Edi sudah meluncurkan produk-produk ini nih Pak ya. Karena aku juga jadi sangat tertarik nih, pasti teman-teman juga tertarik dengan ekosistemnya Huawei. Hmm. Ya kan? Bisa kita lihat selain Huawei Nova 9 dan juga Matebook 14S ini bisa saling terhubung kan Pak. Kemudahan apalagi sih Pak yang bisa kita dapatkan nih dari ekosistem produk Huawei. Huawei ini sendiri yang bikin kita juga, aku harus dapetin produknya secepat mungkin <laughs> gitu loh, Pak. Iya, yeah. uh, tadi sebenarnya udah disebut nih sama Randy uh, mengenai ekosistem, kemampuan untuk uh, disebutnya multi screen collaboration ya. Kalau tadi sempat kita bahas, itu drag and drop dari uh, smartphone dari Nova, 9, kemudian langsung tarik ke MacBook 14S, yeah. edit, balikin lagi drag and drop. Nah ini sebenarnya baru dua perangkat, tapi ekosistem Huawei ini sebenarnya banyak sekali. Salah satunya adalah GT Runner yang tadi udah sempat kita bahas juga. Jadi ketika saya menggunakan GT Runner, saya mau mengambil foto dari smartphone saya atau dari Nova 9, saya nggak perlu e, minta orang fotoin atau mungkin harus e, pakai timer cukup dari GT Runner, saya tap, kemudian Kameranya di Novanen langsung ambil foto saya. Wow, mandiri sekali oh, jadi ya. Jadi bisa masuk ya, Pak? Bisa. Langsung. Soalnya ngomong-ngomong soal itu saya udah pakai loh. Aduh. Jadi <laughs> ternyata saya udah pakai tapi belum coba ya, kalau iya. itu ternyata bisa terkoneksi gitu. Bisa. Semakin iri kita kepada Randy Pangalila Dan <laughs> juga, Nadia Arina bisa mencoba kecanggihan sebelum kita semua nih luar biasa. Jadi yakin nih teman-teman nggak mau pre-order kalau aku sih udah pengen langsung nih pokoknya setelah nih, setelah selesai acara ini aku langsung scan QR code-nya teman-teman juga ya. Huawei fans, tech reviewer, reviewer, dan juga teman-teman media boleh langsung scan QR Code-nya sekarang juga. Langsung sepaket juga bisa nih, Nova 9 dan juga Matebook 14s. Dan uh, biasanya kan kita tuh harus ribet menggunakan kabel dan juga kita harus, itu dia, pakai SD Card, pakai banyak sekali perangkat lain untuk uh, memindahkan file. Nah, kalau pakai produk-produk ini, tinggal langsung di tap aja, langsung ditempel aja teman-teman. Dan setelah mendengarkan pemaparan dari cerita narasumber kita, dari Bapak Edi Supartono, kemudian juga dari Nadia Arina dan juga Randy Pangalila, kita sudah hampir sampai di penghujung acara, tapi kita akan tanya lagi nih kepada Pak Edi Supartono, kepada Nadia Arina dan juga Randy Pangalila, boleh kasih kita dong harapan-harapannya untuk peluncuran Huawei Nova 9 dan juga Matebook 14S dulu. Silakan Bapak Edi mungkin bisa di Mulai ya, uh, untuk para rekan media, tech reviewer, dan Huawei fans di seluruh uh, Indonesia, harapan kita dari Huawei untuk peluncuran produk terbaru ini uh, semoga bisa lebih membuat uh, para konsumen-konsumen Huawei uh, percaya kepada Huawei bahwa kami akan selalu komitmen terhadap produk-produk uh, Huawei yang memang sudah. Kami berikan dalam beberapa tahun terakhir untuk kedepannya, terus secara kontinu menjadikan ekosistem Huawei sebagai satu perangkat yang akan bisa lebih mempermudah dan membuat kehidupan lebih produktif. Oke, luar biasa sekali. Kemudian, Nadia, silakan uh, harapan dari aku sendiri. Mungkin uh, aku berharap semoga Huawei ini produk-produknya bisa menjadi solusi. Untuk masalah-masalah yang dirasakan sama pengguna di rumah, jadi kayak mungkin, "Ah, ininya kenapa suka ngelek, kenapa ini?" Dan Huawei bisa menjawab itu semua. Dan semoga juga Huawei bisa mencakup market yang lebih luas dari student sampai uh, pengusaha, dan juga banyak market lain-lainnya. Oke, okay, last but not least, Randy Pangalila, kayaknya semuanya sudah dijawab <laughs> yang pasti harapan saya untuk Huawei ke depannya. Semoga terus bisa mem membuat inovasi-inovasi yang baru yang seperti yang hari ini yang sudah membuat saya main-main oh, ya kan semoga ini bukan uh, uh, cuman yang produk yang saat ini tetapi akan terus berinovasi di produk-produk berikutnya dan dapat memberikan kemudahan bagi pengguna-penggunanya Oke, luar biasa. Jadi kita sudah tahu ya kecanggihan dari dua produk terbaru dari Huawei yaitu Nova 9 dan juga MateBook 14S. Langsung pre-order sekarang juga scan QR code-nya yang ada di layar ya. Dan seperti informasi di awal tadi, teman-teman semuanya pastinya sudah nggak sabar ingin bertanya ya. Baik teman-teman media, tech reviewer, dan juga Huawei fans sekarang ini dia waktunya untuk dijawab semua pertanyaan-pertanyaan dan kita akan pilih 5 pertanyaan yang terbaik dan kita anggap bisa mewakili semua pertanyaan teman-teman mohon maaf ya kalau pertanyaannya tidak bisa semua dijawab yang pertama ada pertanyaan untuk Pak Edi Pak Edi pertanyaannya dari Dorcas nih Pak fitur kamera apa yang paling dijagoin dari Nova 9 dan apa yang bikin paling beda dari smartphone-smartphone lainnya silakan Pak Ya, yeah. Uh, untuk Huawei Nova 9, fitur kamera yang uh, kita unggulkan pertama dari kamera belakang, ya. Dari kamera belakang Huawei Nova 9 ini memiliki sensor RYYB yang sudah kita sematkan di flagship uh, smartphone sebelumnya untuk membuat pengambilan gambar di kondisi minim cahaya lebih jelas. Kemudian uh, sensor yang lebih besar di kamera ini juga membuat uh, hasilnya ini menjadi jauh uh, lebih uh, realistik. Dan yang terakhir pastinya adanya uh, x diffusion engine untuk pengambilan gambar uh, multi layer sehingga membuat uh, hasil gambar itu terlihat kedalamannya menjadi jauh uh, lebih uh, apa ya lebih real lebih real uh, sesuai dengan uh, warna atau gambar aslinya. Kemudian untuk kamera depannya yang kita unggulkan dari Huawei Nova 9 ini adalah dengan uh, 4K kameranya dia memang sangat ideal sekali terutama bagi anak muda yang memang menggunakan fitur ini untuk uh, vlogging ataupun mungkin live streaming ya live video uh, dengan fitur-fitur canggihnya yang apa uh, AI-nya dia yang bisa membuat hasil-hasil gambar ini menjadi lebih uh, estetik lagi ya seperti merubah tampilan kamera depan dan kamera belakang secara kontinu ya dan sebagainya ini yang menjadi keunggulan kita di Huawei Nova 9 dibandingkan dengan uh, seri sebelumnya ataupun dengan smartphone-smartphone di kelasnya. Banyak sekali ternyata, keunggulan Nobana dibandingkan uh, smartphone yang lainnya. Jadi silahkan langsung pre-order sekarang juga ya teman-teman ya. Selanjutnya ada pertanyaan untuk Pak Edi lagi ya Pak ya, hmm. dari Joni. Apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Pak Edi, saya ingin bertanya, kenapa sih butuh sensor kamera flagship di handphone mid-range? Hmm. Oh, okay. uh, kenapa pakainya sensor kamera flagship? Karena sekarang kita lihat... Uh, anak muda ini karena kan Nova 9 ini ditujukan memang untuk segmen anak muda untuk use dengan desainnya dia yang memang sangat menarik ya Kenapa kita tanamkan sensor untuk kamera flagship karena anak muda sekarang ini bukan cuma sekedar foto ala kadarnya tapi justru sekarang jauh lebih serius nih di fotografi dan videografi bahkan vlogging aja udah jadi tidak hanya bersaing di konten tapi di dari sisi estetika pengambilan gambar estetika hasil videonya dan segalanya dan segala macam ini yang membuat kita ingin anak muda ini juga bisa uh, mengoptimalkan kamera-kamera flagship di smartphone di kelas uh, Nova ini. Itu kenapa Wah. kita uh, tanamkan sensor kamera flagship di seri Nova luar biasa, aduh seneng emang ya kalau kita dapat yang premium, tapi harganya bisa kita jangkau bersama-sama. Jadi semua segmen juga bisa beli ya pak ya. Yeah. Oke okay. langsung pre-order sekarang, pokoknya saya nggak bosen-bosen nih untuk kasih tahu kalau pre-order gampang banget, tinggal scan QR code yang ada di layar ya teman-teman ya. Kita lanjut pertanyaan ketiga untuk Randy Pangalila dari Mikaela, Apa kabar? Sehat selalu ya. Kak Randy saya pengen nanya nih, apa ya perbedaan GT Runner dibandingkan GT3 yang baru aja diluncurkan, silahkan. Oke, okay. uh, halo Mikaela terima kasih buat pertanyaannya. Yang pasti uh, semua keunggulan dari GT3 yang uh, mungkin Mikaela udah lihat di sosial media saya <laughs> yang udah di review dan uh, semua itu ada di GT Runner ini. Jadi mau uh, kita pakai buat lari atau uh, buat uh, pengen lihat kondisi tidur kita bagus apa enggak, skornya berapa, terus habis itu uh, kalau misalnya kita tersesat ada apa built-in GPS-nya juga sama semuanya, tapi ini difokuskan lebih untuk olahragawan. Jadi mulai dari uh, apa rasanya itu kayak kita nggak pakai jam, ini ringan ya, banget Gitu. Runner ini lebih ringan lagi, terus. Uh, dia itu punya kelebihannya lebih di runningnya sih, mulai dari mapnya sampai uh, pelacak VO2 max, heart rate kita itu lebih uh, apa akurat lagi dibandingkan dengan GT3 walaupun GT3 itu sudah menurut aku udah bagus banget gitu. Yeah. Nah di GT Runner itu lebih difokuskan lagi untuk olahragawan sih. Oke, kesempurnaan ya bisa kita dapatkan dari ini. Nih yang belum kita bisa dapetin, tapi Redi udah bisa dapetin ya. Jadi <laughs> <laughs> tinggal PO aja ya, teman, teman ya seperti biasa ya. Mikaela, semoga terpuaskan dengan jawabannya. Kita lanjut pertanyaan yang keempat, kembali untuk Pak Edi Supartono. Ini seputar uh, MateBook 14s nih, Pak. Biasanya di Ultrabook itu kan tipis tuh pak ya, prosesor yang digunakan tuh adalah seri U dan G yang gak terlalu optimal performance hmm. Kalau di MateBook 14s pakai Intel seri apa nih pak? Yeah. Nah ini high tech sekali nih pertanyaannya <laughs> nih ya. Jadi memang biasanya kalau di segmen Ultrabook itu ditujukan lebih ke mobility, tapi uh, bukan performa. Sehingga memang kalau mau dibilang seri prosesornya uh, cukup gitu ya, medium lah istilahnya. Nah, di MateBook 14S ini kita menggunakan prosesor seri H. Nah, seri H ini biasanya memang digunakan untuk laptop-laptop gaming yang biasanya ada di mungkin segmen harga sekitar 30 jutaan lah. Nah, ini membuat performa dari MateBook 14S walaupun ditujukan untuk mobility yang cukup tinggi tapi punya performa setara dengan laptop-laptop E, gaming. Nah, ini kalau kita ngomongin mengenai e, performa. Terus juga e, MacBook 14S ini mungkin bisa dibilang e, salah satu laptop kita yang e, membawa banyak fitur-fitur e, e, baru ya seperti contohnya ada heat dissipation-nya dia. Jadi untuk e, panasnya dia kan punya performance mode yang apa? E, tadi sempat kita bahas juga itu biasanya laptop yang performanya tinggi atau masuk ke performance mode itu cenderung lebih panas itu kan e, berbanding lurus ya semakin tinggi performa laptop semakin panas nah kita punya e, heat dissipation yang e, jauh lebih baik lagi dengan shark fin yang di upgrade tadi ya sempat disebutin sehingga walaupun performanya high tapi kinerja atau e, tingkat kepanasannya itu masih sangat wajar jadi nggak yang overheat banget Oke, luar biasa. Pertanyaannya dijawab tuntas nih ya. Lanjut lagi pertanyaan dari teman-teman juga nih untuk Pak Edi ya Pak ya. Pak Edi laku banget pokoknya hari ini nih Pak ya. <laughs> Semua akan dibahas tuntas sama Pak Edi. Banyak yang penasaran berarti. Betul ya. sekali. Apa yang membuat layar Matebook S, uh, 14s ini unik di kelasnya Pak? Oke, okay. um, wah tadi banyak yang udah disebutin sama uh, Randy sama Nadia juga sebenarnya ya. Yang pertama, salah satunya uh, touchscreen, kemudian high refresh rate-nya dia, kemudian uh, high resolution-nya ya kan 2.5K-nya. Uh, ini semua bisa uh, jadi satu package sebenarnya. Jadi kalau misalnya dibilang uh, kelebihan satu persatu sulit juga. Karena ini sebenarnya adalah whole package yang didapatkan di MacBook 14S, yang mungkin tidak didapatkan di laptop-laptop uh, uh, di segmen uh, seri MacBook apa fotorensi nih Oke luar biasa sekali ya dan masih ada pertanyaan lagi untuk Bapak Edi Supartono kembali <gak> Kayaknya dari kita berdua harus permisi <gak> ya. <gak> <gak> ini ini memang harinya Pak Edi ya sepertinya ya. dari Tini halo Tini apa kabar sehat selalu izin bertanya untuk Pak Edi produk Huawei ini kan apakah sangat mumpuni bagi konten kreator Pak apakah memudahkan dalam mengedit video dan gambarnya juga jernih nggak sih Pak? Monggo. Oh, oh. Nanti mungkin bisa ditambahkan sama Nadia yang sudah pernah mencoba ya. Yeah. Ini tadi sebenarnya sudah di di testimoni yeah. nih sama Nadia nih. Jadi <laughs> uh, pastinya sangat uh, ideal sekali ya. Karena untuk uh, apa namanya? foto-foto dengan uh, penggunaan seperti vlogging yang lainnya, dia punya uh, 4K kamera, kemudian juga dengan fitur-fitur uh, editing yang jauh lebih mudah, lebih praktis. Uh, kita punya petal clip juga ya. Petal clip itu dengan satu sentuhan aja sudah langsung bisa membuat uh, video editing estetik yang apa ya? Uh, tidak rumit gitu. Biasanya kan kayak saya suka ngambil gambar tapi kalau suruh ngedit paling nggak punya ide gitu. Tapi ini di Petal Clip nih tinggal satu sentuh aja tiba-tiba oh. jadi bagus. Oh gitu. iya. ya jadi dia langsung otomatis. Nah, ini mungkin uh, bisa menjawab nih pertanyaan yang uh, apa tadi ya. Iya. Jadi sangat ideal sebenarnya. Tuh, Mbak Tini, monggo langsung pre-order sekarang juga ya, karena ternyata semua bisa dimudahkan. Mau ngedit juga nggak perlu malas karena tinggal pakai petal clip itu langsung jadi video yang pastinya bisa langsung di-highlight dan dinikmati oleh orang-orang tersayang. Mungkin Nadia bisa nambahin nih dari uh, pengalaman pribadi Nadia sendiri. Kalau dari pengalaman aku mungkin karena aku lagi baru memulai ngevlog gitu-gitu ya, uh, aku seneng banget sama fitur dual view-nya ya Pak Edi. benar yeah. ya dual view. Apa itu? Jadi biasanya kita kan kalau ngevlog kan bingung ya, kayak mau ta uh, mau tampak depan, mau tampak kita selfie, itu kan mm -hmm. harus bolak balik, bolak balik. Ini dalam satu frame, mm -hmm. dalam satu frame itu kita bisa dapat uh, shot depan dan yeah. shot selfie kita. Serius? Yes. Wow. Waduh, Keren kan? Ini <laughs> sangat memudahkan hidup banget sih ya. Oke, okay. bikin konten yang biasanya satu hari jadi cuma satu jam mungkin jadinya. Iya. Oh, cakep nih. Terus, Terus dari kameranya sendiri juga oke? Okay. Kameranya oke okay banget kan. Tadi mm -mm. Pak Ade juga bilang oke okay mm -mm. juga. Tapi itu sih yang paling menarik buat aku ya, yaitu dual view-nya itu loh. Jadi kayak kita bener-bener satu frame dengan point of view berbeda gitu. Oke, okay. mungkin Ren mau nambahin juga boleh? Kayaknya udah, semuanya. Juga. Mm -hmm. Kayaknya udah disebut pribadi juga. udah disebut semua okay. tadi sama Nadia dan Pak Edi. Mungkin tinggal ngeracunin teman-teman yang hadir di sini <laughs> nih. Gue langsung pre order nih karena biasanya tuh kalau Anas review buat yang sudah pernah memakai itu pastinya akan lebih bisa apa ya, nyampe message-nya daripada yeah, yeah, mungkin yeah, yeah. aku nih ngajakin pre-order tapi ya itu dia barang aja belum ada. Mungkin <laughs> saya bisa bawa pulang nih, Pak. <laughs> Silakan Randy. Iya, yeah, yang pasti uh, kalian harus cobain sendiri sih. Karena memang benar-benar mulai dari Huawei Watch-nya, aku memang udah pakai banget dan I really love this watch ya. Yeah. Uh -huh. Terus dipakai buat berenang juga bisa sampai 50 meter kedalamannya. Dan yang yang uniknya lagi pada saat aku berenang aku pakai itu dia bisa tahu kita berenangnya tadi gaya apa. Oh iya. Yeah. Iya. <laughs> wow. Habis itu bener-bener langsung ketahuan tadi aku berenangnya pakai breaststroke, berarti gaya dada. Eh bisa tahu. Secanggih itu, itu luar biasa banget. Wow. Ditambah lagi dengan adanya uh, Huawei Nova 9 dan juga yeah. Matebook, Matebook 14s ini benar bener, -bener mm -hmm. fitur yang tadi yang gue bilang mau pindahin data itu yeah. tinggal tap, man yeah. come on. Yeah. <laughs> Oke, okay. nggak usah pakai mikir-mikir, nggak usah pakai galau. Kayaknya nggak usah pilih satu atau uh, aku pilih yang mana ya, Nova 9 atau mau MacBook 40s, mending semuanya, semuanya aja. Plus yang itu yang dipakai sama Reni juga tuh, jadi langsung tiga-tiganya kalau bisa ya kita langsung pre-order aja. Gampang sekali caranya juga, nggak usah kemana-mana. Buat tim Rebahan, tinggal scan aja QR code-nya yang ada di layar. Pokoknya nanti banyak sekali promo menariknya juga dan ada hadiah-hadiah menarik juga pastinya Pak ya setiap pembelian pembelian produk ini ya Pak ya yep, Tuh oh, Langsung tagih aja Pak Edi, kalau misalnya hadiahnya nggak nyampe nih <laughs> <laughs> <Dan> pastinya <laughs> banyak sekali Apa ya banyak sekali Harapan-harapan yang bisa kita gunakan Dengan produk terbaru ini teman-teman semuanya Terima kasih banyak Pak Edi, Supartono, Nadia, yep, Arina Dan juga Randy, Pangalila Luar thank you. biasa Ini momennya menyenangkan sekali Karena sekarang sepertinya sudah waktunya kita Untuk berpisah dulu dan mengakhiri acara pada hari ini Dan sebelum menutup acara ini teman-teman saya ingin berterima kasih sekali atas kesediaan teman-teman media, kemudian juga tech reviewer, dan tentunya Huawei fans yang ikut. ...ikut acara pada hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi ya di acara-acara selanjutnya. Terima kasih juga kepada Pak Patrick Ruh selaku Country Director Huawei CBG Indonesia. Dan juga Bapak Edi Supartono selaku Training Director Huawei CBG... ...atas informasi yang luar biasa tentang produk-produknya. Dan sekali lagi Randy Pangalila dan juga Nadia Arina... ...yang telah menemani kita di selak kesibukan yang luar biasa. Ada yang syuting, ada yang stripping, ada yang sibuk vlogging juga hadir di sini untuk bisa berbagi kebahagiaan kepada kita semuanya. Dan terakhir untuk teman-teman semuanya, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan juga menjaga protokol kesehatan dan sekali lagi jangan pernah lupa. Untuk scan QR code-nya, kita belanja pre-order dan dapatkan semua fitur-fitur yang luar biasa dari Nova 9 dan juga Matebook 14s tentunya dari Huawei. Nia Alfira untuk diri dulu dan pastinya sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye. Tell me the truth, bring it with you. Come to the shore, down for more. Feel the love, feel the love. Ooh, you can see me happier than ever. This is gonna.